Dan Alif. Fajar tak terdapat shooting. Wah, alhamdulillah. Gol yang sangat cantik. Luar biasa tadi. Tendangan torpedo dilepaskan, dilesakan oleh Muhammad Fajar Fathur Rahman. Pemain asal klub Borneo FC. Pemain kelahiran Biak ini mampu menaklukkan penjaga gawang Pio Pio Tu. Untuk yang keempat kalinya buat Indonesia untuk bisa memperbesar keunggulan menjadi 4-0 buat Indonesia, sedangkan Muhammad Fajar Fathur Rahman sendiri sudah mencetak 2 gol di ajang SEA Games ini, Bung Maru. Iya, kita lihat bagaimana sebuah umpan yang sangat berkelas, kemudian tembakan yang sangat berkualitas, tidak mendapatkan pengawalan, tidak mendapatkan tekanan, tembakan dari luar kotak penalti terukur, terarah, dan kemudian menghujam keras ke dalam gawang dari Myanmar. 2 gol yang membuka peluang Indonesia. Satu kaki Indonesia bisa dikatakan menapak di